Bunda, aku benci ayah karena ayah nggak jujur sama aku. Apa benar semuanya baik-baik saja? Kenapa, Nak? Ini buat ayah. Nanti aja. Itu udah ditunggu. Aku takut ayah menyembunyikan sesuatu yang aku gak boleh tahu. Ada surat dari bos. Bunda, ayah suka bilang Allah sangat sayang Bunda. Maka Allah memanggil Bunda lebih cepat dari ayah, yaitu saat melahirkan aku. Ayah bisa menerima takdir itu, tapi nggak bisa menutupi rasa kehilangan atas kepergianmu. Ayah hanya bisa berjanji menjadikan aku Hafizah sesuai keinginanmu. Wadduha walaili iza saja. Paket. Hari ya? Iya, betul. Permisi, Bang. Boleh lihat mana? Bunda, di depanku ayah tidak pernah mengeluh. Tapi Bunda bisa lihat gak apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum, Zara. Zara kangen tahu. Maafkan ayah, Nak. Ayah sibuk kerja tadi. Arman, lihat tuh air luber. Cepat matiin. Ya, Pak, ya, Pak. Aku ingin ayah tahu bahwa aku mau menemani ayah dalam senang maupun susah. Aku ingin menghibur ayah dan membuat ayah selalu bahagia. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Siti Zahra binti Muhammad Arman. Bunda, aku bersyukur ayah gak pernah kehilangan semangat. Sehingga Allah memberikan pertolongan pada ayah. Sekarang ini, ayah jadi terlihat lebih sehat dan banyak tersenyum. Ayah! Zara! Masya Allah. Semoga kamu jadi Hafizah ya, Nak ya? Amin. Bunda, walau aku sering kesal dan marah, tapi aku juga sangat bangga pada ayah. Ayah adalah pahlawanku. Terima kasih Bunda yang telah melahirkan dan mencintai aku. Terima kasih Ayah yang selalu menjaga dan berjuang untuk kebahagiaanku. Dalam setiap kesulitan, pasti ada kemudahan.